anak-anak sekalian, itu adalah jalur kereta api SDS atau Sriidal Strumtramaskapai. Kereta api yang menghubungkan dari Maos, Purwokerto, kemudian Purwokerto Banjarnegara dan Banjarnegara ke Wonosobo. Kereta ini beroperasi kurang lebih sekitar tahun 1890-an. Dibangun dua tahap, mulai dari Purwokerto ke Banjarnegara sampai Banjarnegara ke Wonosobo. Kenapa ada kereta api ini? Selain untuk pengangkutan manusia, juga dalam rangka pengangkutan kebutuhan untuk pabrik gula di Kelompok dan juga komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga punya nilai-nilai ekonomis tinggi seperti kopra, kemudian kopi gitu ya. Jadi kopi pada saat itu sudah menjadi komoditas yang mahal gitu. Dan bisa dibayangkan juga berarti ya, daerah sekitar kawasan dari Wonosobo sampai ke Banjarnegara sampai ke Kelompok tentu saja daerah pertanian dari gula. Jadi kalau sekarang Sigalo itu penuh dengan salak, di masa lalu kita penuh dengan pohon apa kira-kira tebu karena untuk mensuplai pabrik gula di Kelompok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.